Berikut cara pengaplikasian POC NASA untuk padi yang mau direndam dulu sebelum kita semai ke lahan pertanian, lahan sawah. Cukup larutkan 4-5 tutup botol POC NASA, baru kita masukkan benih padi yang akan kita semai ke sawah dalam wadah yang telah kita kasihkan larutan. Setelah itu ambil air secukupnya dan kita diamkan beberapa hari sampai tunas-tunasnya tumbuh dari benih padi yang ingin kita semai ke sawah. Ya, terus diaduk, Bapak. Ya, proses sudah selesai. Tidak seakan-akan. Cukup sedikit saja, sudah cukup, Pak. Jangan terlalu banyak. Biar lebih mantap. Selesai. Ya, proses selesai. Cukup sekian dan terima kasih. Berikut adalah cara pengaplikasian produk NASA untuk benih padi yang akan kita semai ke dan pertanian akan lancar. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.